didapatkan nilai dari BD sama dengan case pertama. Nah, otomatis maka kita sudah tahu bahwa hasilnya akan sama, karena kemudian kita akan mencari DE. Nah, DE sama dengan 2/3. Nah, maka kita masuk seperti perhitungan sebelumnya, kita tahu CD sama dengan 2/3, bisa pakai Pitagoras sama, sehingga kita tahu luas dari segitiga BDE akan sama dengan 5/9 akar 2. Nah, jadi metode 1 maupun metode 2 dengan sinus menunjukkan hasil yang sama. Demikian pengayaan segitiga dengan menggunakan 2 metode, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon koreksi atau komen. Saya lupa ini soal OSN SMP tahun berapa. Mohon like, subscribe, dan komen. Terima kasih.